kan sekarang kita akan coba tutorial nih kelistrikan di mobil ya. Ada pasien gitu ya. Itu dia mobilnya Panther. Ini sennya nggak ada yang itu. Nah, itu harusnya yang itu nih. Ya, itu cuman kedengaran bunyinya doang. Tapi nggak keluar setrum ya. Nah, ini konvoynya. Nah ini kawan-kawan, ini alatnya cukup sederhana nih, cuman seperti ini sudah bisa kerja nih, sudah bisa menghasilkan duit seperti ini nih. Cara ngetes ikring seperti ini aja nih, bagi Anda para supir-supir. Nah, yang penting dua ini ada keluar api, bagus berarti. Kita cek pressernya. Nah ini tadi setelah dicek ternyata yang rusak itu flasher sen. Flasher sen tempatnya di sini. Nah itu. Ini mobilnya Panther ya. Flasher sen tempatnya di sini. Nah. Di pojok situ. Nah, cara membukanya ini harus dibuka dashboard ini, dibuka, diangkat, baru kita angkat. Apa bisa buka flasher sennya nanti kita coba. Nah, tapi sekarang kita akan dirubah aja itunya biar nggak usah pakai flasher kanter lagi, tapi kita menggunakan flasher sen Puso Peter. Kita belanja alatnya dulu ya guys. Nah ini flashernya, flasher sen Puso Peter. Ini kita robah menggunakan ini. Ini ada yang nggak kepake satu nih. Ini kita putus saja kabelnya. Nah ini kenapa saya robah menggunakan Puso Peter, karena menggunakan ini sangat handal, bandal ini guys. Nggak gampang rusak. Nah ini yang ada apinya. Nah, ketang. Yang ada apinya masuk ke hitam ini tadi. Nah, belum ada yang hidup. Kita coba masukin. Nah ini coba lagi. Nah ini hidup ya, sip. Tadi nih tuh kiri, nah tuh. Kanan, kiri. Nah ini flashernya ini. Nah, jadi seperti ini pressure sen Puso Peter tadi, Mitsubishi. Nah, ini jadinya seperti ini, jadi kita nggak menggunakan pressure sen kanter lagi ya. Oke guys, sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat.